Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Atas tuduhan penculikan terhadap Flora, anak Pak Andri, serta pembunuhan terhadap saudara Herlan Surbakti. Gua tahu lu gak bakalan aku. Jawab di mana, Flora? Gua akan bayar berapapun yang lu minta. Sumpah, Andri. Gua gak tahu Flora ada di mana. Lu pikir gua tolong? Hah? Lu pikir gua tolong? Lu nyuruh Herlan untuk nyulik Flora. Begitu tugasnya dia selesai, lu bunuh dia. Tapi lu lupa menghapus sejauh. Dari plat nomor mobilnya Herlan, kita langsung lacak alamatnya. Dan lu ada di sana. Udah begitu banyak bukti. Masih juga lu nyangkal. Hah? Andri, gua bukannya mau nyangkal. Tapi dia gak tahu semua kelemahan gue ada sama Flora. Makanya gue dibius sendiri. Dan setelah gue sadar, tiba-tiba lu dan polisi udah datang. Sumpah, Andri, gue gak pernah nyuruh dia untuk nyulik Flora. Dia melakukan ini atas kemauan dia sendiri, Andri. Masih juga lu main sandiwara sama gue. Tidur! Lo juga tidur!
membunuh. Saya hanya dituduh menculik anak saya sendiri. Tapi saya tidak pernah melakukan itu. Alah, kasus lu tuh masih cemen. Kalau anak bikin masalah, bunuh aja. Meskipun gue ada di penjara, gue udah puas bunuh anak gue sendiri. Mbak, kenapa tega membunuh anak mbak sendiri? Buat apa pelihara anak hasil perkosaan? Membawa sial tau! Mbak, gak ada anak membawa sial. Semua anak itu karunia Allah, mbak. So tau banget lu ya. Hei, cewek sendut. Jangan sekali-sekali bawa-bawa nama Tuhan ya. Karena Tuhan gak berpihak pada gue. Gue selalu sial. Lu lihat, gue selalu sial. Jadi jangan sekali-sekali lagi lu kasih khotbah. Susan pusing banget, Mbak. Baru aja ibunya Bobby ngancam Susan. Sekarang Mbak Suci di penjara lagi. Pasti ibunya Bobby benci banget sama Susan. Dia akan bilang, kamu adiknya residivis itu kan? San, kamu jangan ngomong seperti itu. Biar bagaimanapun juga, Mbak Suci itu adalah kakak kamu. Harusnya kamu bela dia, bukannya malah ngomong seperti ini, San. Kan udah ada Kak Dimas yang selalu belain Mbak Suci. Giliran Susan yang punya masalah, siapa coba yang bela? Gak ada. Siapa yang bilang? Kita semua itu perhatiin kamu. Lagian kan... Alah, udah Mbak. Bete. San! Kadaluarsa. Lah, bego lu. Bikin lagi. Cepat. Bego lu. Sampah masyarakat, tau gak lo?
tua lu tuh gua. Lu harus nurut sama gua. Teman-teman lu udah pada beroperasi. Sekarang giliran lu. Ayo lu latihan sama gua. Sono lu. Sekarang lu dengerin gua. Anggap aja gua orang yang mau lu copet. Lo harus bisa ngambil handphone gua dari kantong gua tanpa sepengetahuan gua. Ngerti lo? Ayo! Ya, itu bukan nyopet! Ngelek namanya! Kan gua udah bilang sama lo. Lo harus bisa ngambil handphone gua dari kantong gua tanpa sepengetahuan gua. Ngerti lo? Iya om. Iya om, iya om. Ayo ulang lagi! Dapur gua sendiri. Gak jadi meledak, Bil. Kenal lu gua kerjain. Kajian deh lu, kajian deh lu. Ini petasan udah gua buang bubuk pesiunya. Makanya lu jangan macem-macem sama gua. Kalau lu berbuat nekat, mulut lu bakal gua hancurin. Hey, lu lepasin dari tadi. Iya, Bang. Lu bawa apaan tuh? Ya udah, habis itu lu suruh dia cari piring buat gua makan. Ya bang. Cepat. Ini. Ambilin piring. Udah. Mas, tolong bebaskan saya dari sini.
Aku memahami perasaan kamu. Kamu sabar ya, Ci. Sebentar lagi juga kamu akan segera keluar dari tempat ini. Aku sudah mempelajari semua laporan kamu. Dan ternyata sidik jari yang ada di TKP Herlan tidak sesuai dengan sidik jari kamu. Tapi tetap saja butuh waktu sampai polisi bisa menyatakan kalau kamu bebas dari semua tuduhan penculikan ini. Bagaimana dengan Flora, Mas? Apa sudah ada kabar tentang dia? Aku sudah memberikan foto ini supaya mereka bisa mencari ke seluruh pelosok kota. Semoga saja Flora cepat ditemukan. Kamu sabar ya, Ci. Dan jangan lupa terus berdoa. Aku nyesel banget, Ci. Semua ini aku yang salah. Aku yang membuat kamu lari dari rumah. Kalau saja aku gak terlalu bersikap dingin sama kamu, pasti semua ini gak akan terjadi. Om, daripada Flora nungguin Om di sini, apa Flora boleh istirahat? Apa lu bilang? Istirahat? Enaknya di sini hotel. Enak aja lu. Mendingan lu cuci piring nih. Nah. Tunggu dulu. Gua lagi pegel-pegel. Lu pijitin gua. Cepat. Pelan-pelan! Gua lagi minum! Ya pijitin lagi! Yang enak! Enak juga ya. Sekarang lu injek-injek gue ya. Aduh, gua tiduran dulu. Aduh!